Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak terangkan macam mana kita nak jaga pokok cili supaya dia subur, berbuah lebat. Okey, ni cili bara, okay, boleh nampak. Okey, kenapa dia subur? Okey, medium yang kita guna adalah tanah hitam. Okey, penjagaan yang pertama saya nak tekankan adalah kita buang semua tunas air. Okey, pokok ni dah matang, so tunas air dia kurang. Buang semua tunas air. Yang pertama, kita buang tunas air. Okay. So pokok ni clear. So maknanya nanti kalau kita baja, semua nutrien akan naik ke atas cabang Y. Kalau tak buang tunas air, semua nutrien tu tunas air yang ambil. Okey. Okey, yang kedua, sebab kita guna medium tanah, kita kena buang semua pokok-pokok yang menumpang di polybag ni. Okey. 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 Okey, yang ketiga. Okey. Kalau kita nampak tanah ni ataupun tanah dah nampak akar kecil-kecil pokok ni, kita kena tambah tanah. Okay, sebab kita nak pastikan pokok ni subur, berbuah lebat, daun cantik. Okey, kena tambah tanah. Okay, sekejap eh. Sampailah apa maknanya akar tu tertutup. Okay, kalau selalu tambah tanah pun bagus. Okay, ni yang saya letak ni adalah tanah hitam. Okay. So, semua daun-daun ni pastikan tak ada lah. Okay, saya tak perasan. Okay, so tadi yang pertama buang tunas air. Yang kedua, bersihkan polybag, buang semua daun ataupun pokok-pokok kecil. Yang ketiga, kita tambah tanah. Dan yang keempat adalah kita letak baja. Okay, seminggu satu sudu. Okay, ni baja. Ni adalah baja NPK 12-12-17. Okay, dia untuk kesuburan dan menggalakkan juga buah. Okay, so kalau tak ada sudu, jadi macam saya. Awak boleh kira 10 biji baja. Letak 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, letak lebih sikit pun tak apa. Dalam 15 biji ke bawah. Ataupun mewakili satu camca. Satu camca masakan kita. Okey. Kalau letak lebih, okay, pokok ni yang baru tanam ni, dia akan layu. Dia terlebih baja. Sebab kita guna tanah hitam, tanah hitam dah ada baja, so kita tak baja jangan terlalu banyak. Okey, tu tips dia. Okey, ingat balik. Okey, yang pertama kita kena buang tunas air untuk pastikan pokok subur macam ni. Yang kedua, bersihkan polybag, buang tumbuhan-tumbuhan. Yang ketiga, tambah tanah hitam kalau dah nampak akar. Okay, dan yang keempat, kita letak baja dan siramlah sehari dua kali. Okay, itu penjagaan pokok. Okey, yang kelima saya nak cakap, kita kena letak cuka kayu at least seminggu sekali. Tapi kalau pokok yang dah nampak macam nak sakit-sakit tu, kita letak seminggu dua kali. Terima kasih.